Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berpandangan pilihan raya umum ke-15 masih sempat diadakan pada awal November ini bagi mengelak musim banjir yang diramal berlaku di penghujung bulan tersebut. Menurut beliau, Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai keupayaan melaksanakan PRU15 itu dalam tempoh 4 minggu sekiranya Parlimen dibubarkan pada awal Oktober. Ujarnya, berdasarkan rekod PRU14, pembubaran Parlimen dibuat pada 7 April 2018 dan SPR mengadakan pilihan raya umum tersebut pada 8 Mei 2018 iaitu kurang dari tempoh sebulan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan bahawa banjir besar bakal berlaku pada penghujung November 2022. Ramai yang terdesak terutamanya pembangkang supaya PRU15 ditangguhkan. Saya juga bersetuju. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.